pohon yang besar, terus ada semacam kayak sesajen. Dan aku ada di posisi pos 2, teman-teman. Banyak yang bilang kalau di pos 2 itu nggak boleh dipakai untuk ngecamp. Ya Allah! Kayak ada ranting yang jatuh gitu loh. Tapi kok kayak ranting jatuh kayak jalan. Aku nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi ini aku hanya sebatas menginfokan sama teman-teman. Untuk videonya pun juga nggak usah panjang lebar. Yang penting bisa saya kasih penjelasan. Saya sudah ada di pos 2. Kalau teman-teman nggak lihat ini, tak zoom. Ini mana nih ya? Ini ada tulisannya tuh pos 2, teman-teman. Yang ceritanya sih banyak simpang siur. Di pos 2 ini nggak boleh untuk dipakai ngecamp. Aku nggak tahu dipakai ngecamp atau apa, atau singgah atau gimana, teman-teman. Terus ada juga di sini ya, teman-teman ya. Ini kalau sengnya itu kayak darah-darah gitu loh. Kelihatan nggak? Kayak darah-darah gitu loh, guys. Guys, jalurnya jalur ekstrim. Saya melewati Karanganyar ya. Jadi jalurnya ya kayak gini, guys. Teman-teman bisa lihat. Tadi emang untuk setelan kamera itu pakai pakai mode cepat, teman-teman ya. Jadi nggak bisa ngobrol. Tapi ini mode biasa. Jalannya nanjak banget. Jalannya nanjak, guys, seperti ini. Dan mungkin yang dimaksud Gunung Lawu itu yang ada di depan tuh loh, di baliknya asap-asap itu mungkin sih. Aku juga nggak tahu ya, teman-teman ya. Dan memang jalannya benar-benar nanjak nih, aku keliru jalan ini. Benar-benar salah jalan aku.
akhirnya nyampe parkiran guys, mobilku edian. Wuhui, ekstrim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Jadi aku di sini udah sampai di base camp via cetoh. Astagfirullahaladzim. Guys, jujur guys, ini adalah suatu pengalaman saya yang kedua saya untuk mendaki. Yang pertama saya gagal, tapi ini yang kedua teman-teman. Dan di sini jujur aku sendiri dan nggak ada siapapun guys. Tadi aku sempet karena tidak diizinkan untuk sendiri teman-teman ya. Aku ikut gabung sama salah satu orang rombongan. Di sini nggak ada siapapun teman-teman. Dan ini adalah hal yang ternekat yang pernah saya lakuin. Terus saya tadi disampaikan untuk larangan-larangan yang tidak diizinkan, yaitu di camping di Pasar Dieng. Pasar Dieng dilarang guys. Aku gak tahu nanti gimana. Ini, sekarang aku udah di selamat mendaki Gunung Lawu via Cetoh. Kelihatan gak? Karena di sini udah jam 5.20 ya teman-teman. Seperti ini. 5.20. Oke. Selamat datang via Cetoh. Aku akan nyalain HP dulu teman-teman ya. Kemungkinan nih sinyal pun nggak ada teman ya. Oke, lanjut aktivitas. Sekarang aku akan pakai dengan bukan ini ya, menyetir mendaki ya teman ya, mendaki. Oke, berapa km yang bakalan saya daki teman-teman. Oke. Di sini pukulnya pukul 17.22. Mulai. Kita udah mulai. Aku sidan aja. Biar agak sedikit alat ya. Oke. Udah benar-benar kosong, sepi, pipi teman-teman. Di sini. Sepi. Tak ada siapapun di sini. Wow, hal yang ternekat yang pernah saya lakuin di sini teman-teman. Kenapa aku memilih via Cetoh? Via Cetoh itu jalannya agak sedikit landung, nggak terlalu ekstrim untuk mendaki ya teman-teman ya. Tapi horornya dapat yang ada di via Cetoh itu informasi dari orang-orang sih. Kalau aku lewat Singolangu, aku nggak kuat di sana teman-teman. Jalurnya, terus Cemoro Sewu pun juga mungkin dibilang jalannya yang ekstrim aja sih, tapi nggak horor katanya. Oke, kita langsung aja prepare mendaki. Aku kalau lihat jalan dakian tuh kayak semacam awang-awangan. Dari mana kamu? Udah selesai. Apa yang kamu dapat selama kamu mendaki? Aku tanya. Dapat pengalaman. Pengalaman. Capek nggak? YouTube mas. Ya, capek nggak? Sama saya juga bikin YouTube. Oh, jadi YouTube. Tadi udah bikin konten. Udah. Kamu dapat apa? Dapat pengalaman. Kamu berangkat hari apa? Hari kemarin ada apa? Minggu. Pokoknya Minggu. Kemarin tuh Selasa. Senin. Berapa hari kamu di sana? 2 hari 1 malam. Hah? 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam, jadi Senin berarti ya. Ini baru turun. Baru turun. Oke. Baru naik Mas. Baru naik. Sendirian. Aku baru naik ya. Udah kayak gini nih. Oke. Semangat Mas ya. Oke. Okay. Semangat. Siap. Semangat Mas. Oke. Okay. Mari. Kamu bawa apa aja itu? Sampah-sampah. Sampah-sampah. Luar biasa, guys. Seorang pendakian sejati naik ke gunung
turun bawa sampah. Luar biasa. Dan sekarang saya harus bawa minuman ke atas. Ya ya ya. Di sini warung-warung pada tutup. Aku enggak bawa kompor, teman-teman. Aku enggak bikin masak atau apa. Tapi aku di sini ada warung, aku mau bekal air minum. Oke. Oke, guys. Di sini ternyata ada sebuah candi ketek ya. Cagar budaya. Tiket masuk Puri Saraswati 7.000. Oke. Di sini guys, aku cari minum dulu. Oke, guys. Jadi di sini sepi banget. Aduh. Udah kayak gini nih rutenya. Udah selamat, mulai selamat ya, teman-teman ya. Di sini ya terbilang aku orang yang keberapa, aku enggak tahu, teman-teman ya. Yang solo camping di Gunung Lawu. Karena yang saya dengar hanya beberapa orang zaman dahulu. Kok zaman dahulu ya? Ya dahulu-dahulu lah. Yang pernah mendaki Gunung Lawu itu solo camping atau solo sendiri ya. Jurang guys. Seperti ini. Oke. Mungkin video ini bakalan lama di jalan ya, teman-teman ya. Ya namanya juga camping ya, nama. Enggak tahu lagi guys. Belum apa-apa udah ngerasain dingin. Kita santai-santai aja teman-teman. Karena jujur enggak tahu aku nyampe sana itu jam berapa. Dan tadi aku udah konfirmasi sama bagian registrasi ya, pendaftaran. Pokoknya turunku hari Minggu, Mas. Aku enggak kuat aku kalau mendaki. Cuma berhubung aku penasaran sebisa aku, kalau misalkan aku dimanapun aku capek, aku istirahat. Karena aku bukan seorang pendaki, teman-teman. Jadi ya mohon dimaklumin. Ya seperti inilah. Justru orang yang bukan seorang pendaki itu yang perlu di waspadai, teman-teman. Contohnya seperti aku ini benar-benar harus diwaspadai sih. Karena tata cara belajar di alam seperti ini aku juga enggak tahu ya, teman-teman ya. Aduh. Berat banget tas gue. Udah perlengkapan semua ada di sini. Aku enggak bisa bayangin orang-orang itu yang suka hobi mendaki. Guys, di sini sudah mulai gelap, jadi mohon maaf mungkin agak sedikit kurang penglihatan ya. Aku udah di tanda jalur ketek ya, temen ya. Jalur ketek 100 meter seperti ini. Jalur ketek. Suara apa itu? Hewan aja kok serem ya. Sereman nafas saya ngos-ngosan guys daripada suara hewan-hewan yang ada di sini. Aku bakalan mengirit baterai ya, teman-teman ya. Jadi mohon maaf mungkin videonya terpotong-terpotong. Biar awet. Guys, nafasku ngos-ngosan. Astagfirullah. Di sini aku udah sampai di Candi Ketek ya. Aku udah sampai di Candi Ketek dan jalur pendakian arah ke sana. Seperti ini Candi Ketek ya. Kenapa disebut Candi Ketek? Mungkin dulu banyak keteknya sih. Ngos-ngosan aku sumpah. 2010 tentang cagar budaya, teman. Oh.
rasanya udah kepala nyut-nyutan guys. Jadi apakah aku bisa sampai ke puncak, ya Allah? Apakah aku bisa sampai ke puncak ini? Astagfirullah. Bukan masalah serem atau tidaknya. Yang aku pikirkan, apakah aku bisa sampai ke puncak? Kondisi puncak kondisi saya seperti ini, guys. Astagfirullah. Udah menjelang maghrib ini. Harus cari tempat buat sejenak. Kalau bisa sholat-sholat ya temen ya. Kalau gak bisa ya buat istirahat aja dulu. Setiap perjalanan kemanapun, kalau di saat maghrib, alangkah baiknya untuk sejenak istirahat, berhenti. Astagfirullah. Jadi ini jalurnya teman-teman. Astagfirullah. Jalannya juga licin. Boe. Aduh. Udah gak punya pengalaman, nekat. Namanya juga penasaran. Dan ini yang kedua kali saya mendaki. Yang pertama gagal, yang kedua gak tahu ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Jam segini aja udah ada bulan. Bayangin, ada bulan guys. Aku ra mikir. Merinding-merinding ra mikir. Banyak suara-suara, aku enggak kerungu. Kupingku buntu. Jalur pendakian. Jalannya licin. Mungkin aku sampai sana ya. Atau sana. Oh, itu ya. Wow, keren juga. Suara apa itu? Suara air, guys. Ah, cukup ya, guys ya. Nanti dilanjut lagi ya, guys ya. Guys, aku udah sampai di area camp dan kepala tuh udah pusing banget. Lemes aku. Ini adalah saya tahu guys, aku gak bisa mendengar suara-suara. Udah maghrib sekarang. Aku harus istirahat sejenak, menetralisir kondisi. Oke guys, tak saja. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah di area camp. Tadi habis istirahat ya. Ini area camp teman-teman. Kita akan naik lagi. Dilarang keras menangkap atau memburu satwa liar. Wah, banyak satwa liar ini. Oke. Semoga gak ada halangan apa-apa ya teman-teman ya. Capek banget terus guys. Hal yang ternekat. Alas Purwo ku jelajahi. Nusa Kambangan ku seberangi. Gunung Lawu baru ini kudaki. Tapi aku gak tahu apakah aku bakalan berhasil ya teman-teman ya.
Di sini setiap ada sesuatu persimpangan, teman-teman, ada suatu tanda. Kemungkinan sih tanda ini dipakai untuk tanda, teman-teman, ya. Oke. Bismillah. Banyak suara air yang terdengar, teman-teman. Jadi mohon maaf kalau suaranya nafas saya ngos-ngosan. Jujur, teman-teman, aku hal yang paling benci itu nggak daki sebenarnya. Capek. Ush. Oke, kita lanjut aja nanti, teman-teman, ya. Biar awet baterainya. Oke, guys. Capek banget aku. Sekarang aku udah di area camp, ya, teman-teman, ya. Barusan bentar lagi mau ke pos 1, sumpah. Aku udah enggak kuat. Bentar lagi mau ke pos 1. Sedangkan pos 1 sampai ke sini agak lama, teman-teman. Ini tadi dikasih arahan sama penjaganya, yang disilang ini tidak diizinkan untuk ngecamp, teman-teman. Aku nggak tahu apakah aku bisa ngecamp di Pasar Dieng, ya. Pasar Dieng ini dilarang untuk ngecamp sana. Dan aku benar-benar capek, guys. Astagfirullah. Udah nggak tahu kemana-mana nih. Astagfirullah. Oke, istirahat bentar. Oke, guys. Sekarang aku udah sampai di pos 1, ya, teman-teman, ya. Di sini ada listrik sebenarnya, tapi nggak ada orang sama sekali. Ini adalah pos 1. Ternyata tadi aku di bawah situ ada di pos 1. Oke. Tapi nggak ada orang sama sekali, teman-teman. Warung-warungnya pun juga tutup, ya, guys, ya. Entah orangnya kemana, nggak tahu nih. Saya pikir tadi tuh buru-buru kesini, mungkin masih bisa ini, ya, teman-teman, ya, warung, ya. Sekarang aku udah di pos 1. Le Warner Tito. Allah, wih, seger banget, yo, airnya, yo, wow. Sebentar, guys, tongkatku mau jatuh. Dan di sana tuh kayak semacam ada payung-payung itu, ya. Airnya jernih banget, tuh. Airnya. Terus di sini kayak ada semacam apa, ya? Gak tahu, guys. Gak tahu apa itu. Kita tetap fokus naik ke atas, teman-teman, ya, jalur pendakian. Wow, jalannya kayak gini nih. Oke, aku ngelewatin pos 1, nggak ada orang, teman-teman. Jadi aku putuskan untuk tetap lanjut. Halo? Air. Allah Akbar. Apa tuh?
halu terus ya guys. Di sini ada tandon air. Oke guys, kita lanjut lagi. Udah gak kuatnya guys. Senter aja jatuh. Males untuk mengambil. Apa yuk? Perjalanan masih jauh. Masih jauh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Berilah saya kekuatan ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sekarang jam 6.25 dan rasanya nggak tahan aku. Oke guys, kayaknya aku udah di pos 2 ya. Jadi warungnya juga udah tutup. Warungnya juga tutup, guys. Dan kenapa malam kemis banyak warung tutup? Oh, kok ada di area camp itu sana sini? Masa area camp nih? Nggak tahu lah, aku tak istirahat dulu, guys. Oke guys, ternyata aku baru sampai pos 1. Allahu Akbar. Edian Mbah Branti. Guys, sumpah guys, dari tadi aku ternyata tuh baru sampai di pos 1 ya. Sabar. Astaga. Masya Allah guys, sabar guys. Enggak. Dari tadi aku baru sampai di pos 1. Waduh. Oh, rapi, guys. Kelihatan enggak guys, selama aku tadi itu area camp tadi ternyata bener area camp ya. Sekarang ada di pos 1 dan perjalanan saya tuh udah sekitar 2 jam teman-teman. 2 jam. Waduh capek ya. Bentar. Dan ini pos 1 ya. Baru sampai di pos 1 aku. Di sini aku udah sekitar menghabiskan waktu 2 jam ya, Bu ya. Karena tadi aku apa nih? Tadi aku berangkat jam 5-an. Jam 5. Sekarang jam 7.16. Sekarang di pos 1 2 jam. Kemungkinan aku sampai di pos 2 ini jam 9-an ini deh. Dan beberapa warung-warung tadi tutup guys. Gak ada air pembekalan sama sekali aku sumpah nih. Air putih tadi juang ya sama cemilan. Aduh, kopi gak ada.
Jadi ini pos 2 teman-teman ya. Nanti pos 2, ini pos 3, pos 4. Ini kemungkinan nih, kalau aku berjalan terus, bisa-bisa aku sampai sini, itu pagi ya teman-teman ya. Pagi langsung disambut oleh sunrise di sini. Kemungkinan sih, tapi kalau tenagaku kuat. Tapi kalau tenagaku enggak kuat, aku harus ngecamp di sini, guys. Kenapa selama 2 jam aku baru sampai pos 1? Jujur, guys. Ini pengalaman pertama saya. Dan ada orang turun. Cewek kuat, guys. Cewek kuat, wah. Harga diri nih cewek kuat ya, guys. Capek, sumpah capek. Astagfirullahaladzim, udah gak karu-karuan aku wajahku. Wajah iya. Aku bakalan melanjutkan. Pengen bobok. Semangat buat teman-teman semua. Ini adalah sebuah awal. Aku bakal memecahkan rekor solo camping Gunung Lawu. Oke. Okay. Ini aku baru sampai di pos 2. Ini sumber air. Pos 3, pos 4, pos 5, Gubak Menjangan Telaga, Batas Savana Pasar Dieng. Jadi selama aku beberapa jam, aku baru sampai di pos 2. Pos bayangan tadi aku enggak tahu, guys.